di Pasar Cipari teman-teman ya, tepatnya hari Kamis tanggal 7 Maret ya 2024 di Pasar Cipari teman-teman ya. Kita akan liput untuk all spek kali ini dengan kita awali dengan jantan bahan pembesaran teman-teman ya. Sisi 15, sisi 16. Sing 15, sing dielik. Yang ini jantan teman-temannya, usianya ya 7 bulan, 6 bulanan. Sing iki ireng 15. Ya. Yang hitam 1.500 teman-teman ya. Dan yang ini yang merah 1.600, selisih 100.000. Memang masih bagusan yang ini ya. Untuk kulitannya juga tebal yang ini yang merah. Bagi teman-teman yang minat ya nanti kontak kita, nanti kita sambungkan ke pemilik. Berarti 2 ekor 3.100. Usianya sekitar 6 bulan, 5 bulanan ya. Cakep-cakep sih. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Ini kan di Kang Liwon. Iya. Bibit-bibit. Kita geser ke dagangan Kang Liwon teman-teman ya. Dengan oh ini ya termasuk matang ya. Pirang bulan Kang? 3 bulanan ya. Masuknya ya beli koran teman-teman ya. Ini Jawarandu super cantik barangnya, cuman posturnya memang agak sedikit pendek ya, tinggi cuman ke belakangnya kurang panjang. Pirang Kang Liwon 25 2.500 teman-teman ya, dapat barang seperti ini. Kondisi hamil katanya, infonya hamil 3 bulanan. Gie miring gie. Gie juga. Kualitas lah. Gie lanang. 16.5. Oh, 16.5 1.650 yang ini teman-teman ya. Jantan kepala merah usianya sekitar 7 bulan 8 bulan, 7 bulanan. 7 bulanan. Rambon PE tapi masuknya ke jawaran di Indonesia 1.750. Usia sekitar 6 bulanan. Mana maning? Lanang ini juga usianya hampir sama. Ki pira Kang? 16.5 atau 1.650 lagi yang ini. Terus geser lagi singgih. 14.5. Jantan juga teman-teman ya. No yang ini nih, yang ini nih. 14.5. 1.450 yang ini. Mana maning Kang? Wis ya? Teng ya? Oke, bagi teman-teman yang minat nanti kontak kita ya. Nanti kita sambungkan ke pemilik atau mungkin nomor tabungannya nanti kita sematkan di layar. Panjenengan ego sendiri nanti. Oh, ini ada yang nego kelihatannya. Kita geser lagi ke berikutnya. Kan dari kan yang pira? Dua-dua. Nego? Iya. Urung wal kan? Yang ini 2.200 teman-teman ya. Masih cukup muda. Bahan pengemukan untuk stok lebaran Idul Adha juga masuk ini. Harga juga masih nego tipis teman-teman ya. Payarnya mengemukan memang. Murah menurut saya nih teman-teman ya. Oh, ini juga ada babon. Warna kembang gelagah teman-teman ya. Merah kembang gelagah.
cuma dua-dua saja itu, Bos. Oh, sama juga dua-dua? Ya, dubon itu babon. Babon ya? Ya. Kondisi hamil enggak? Posisi hamilnya saya tidak bisa memperhatikan. Tapi infonya sudah pacak? Ya. Oke. Rp2.200.000 tentunya juga masih bisa nego, teman-teman ya. Di Pasar Cipari. Monggo panjenengan yang dekat-dekat Pasar Cipari ya langsung datang aja ke Pasar Cipari. Atau mungkin yang minat nanti kontak kita juga, nanti kita sambungkan ke pemilik. Nanti kita belikan ya, kita stok nanti di kandang kita. Ada lagi, Kang? Itu ada kambing gembel. Gembel ya. Oh ya, gembel nanti. Siap-siap. Nanti kita ke gembel. Kita untuk Jawa dulu ini. Kita masih cari-cari lagi, teman-teman ya. Kita masih cari-cari lagi. Wow, ini juga ada babon bagus ini. Nah, ini bunting. 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 Pirang bulan, Kang? Buntingnya. Dua setengah. Bis tahu mana kurung sih? Satu kali beranak. Satu kali beranak. Oh. Laktasi satu, teman-teman ya. Untuk postur ya lumayan sih. Cantik. Warna-warna juga ya bagus. Dan memang untuk putingnya belum panjang ya. Kayak belum pernah beranak. Gepir lagi, Kang. Harganya 265. Rp2.650.000. Nego ya? Nego. Siap. Milik dagangan Kang Sohidin, teman-teman. Rp2.650.000 masih bisa nego dikit. Nego dikit. Barang lumayan bagus. Cuman memang dilihat dari susunya ya, kelihatannya belum pernah beranak nih. Atau mungkin kelungse ya, kelewat birahi. Birahi nggak pernah dikawinkan. Kita geser lagi ke berikutnya, teman-teman ya. Ini juga ada babon jumbuan rambun pe kepala hitam. Ya pe-nya pe standar, standar banget. Telinganya juga nggak rapi tuh. Kelihatannya udah tua. Dilihat dari giginya udah rampas. Susunya juga udah panjang untuk klewer-klewer. Untuk harga belum kita temukan pemilik, teman-teman ya. Jadi belum kita sebutkan, belum bisa kita sebutkan harga. Gimana siapa ke dirapik? Mira, Kang. 2 ekor berapa? 16. Yang ini, teman-teman ya. Nah. 16 sama 13. Siap. Yang ini 1.600, teman-teman ya. Dari kepala hitam. Ini 16 dan ini 13 yang ini. Memang ya beda jauh untuk modelnya ya, dari harga juga memang beda. Nah, ini 1.300 yang ini 16. Karena memang untuk postur sama gede, tapi dari muka-muka ini lebih cantik ekornya. Ini kita ekornya dor. Nah, muka-mukanya juga cantik, telinganya bagus. Postur panjang. Nah. Cantik barangnya. Milik dengan Kang Sohidin, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minat ya, nomor kontak nanti kita sematkan di layar. Panjenengan ikut sendiri nanti. Lihat nggak Jawa ora kowe? Ora, gembel kabeh. Bilang. Oh, anak-anaknya ya lanang ya? Pira kae, Kang? Ya regane 6 likur. 6 likur nego. Oh, nego betul, berarti 6 likur pas, harga pas. 27 buka harga, 26 harga pas net. Nah, ini babon kepala merah, kelasnya standaran dan anaknya jantan. Anaknya bagus nih.
Nah, ini anaknya bagus nih. Jantan. Cakep anaknya. Jantan anaknya bagus nih. Putingnya juga bagus tuh. Buka harga 27, harga netnya 26. Babon anak jantan. Di pasar Cipari teman-teman ya. Ini kan ngantar sih. Kaya $17.5 teman-teman yang ini. 1.750.000 jantan. Bahan pembesaran ya, tapi kalau untuk Idul Adha ini belum masuk, masih terlalu kecil. Jadi untuk Idul Adha tahun depan. 17.5 1.750.000. Usianya ya sekitar 5 bulanan. Kang kisim pira loro? 48 loro. 2 ekor teman-teman ya, masih dengan paketan ekonomisan. 2 ekor milik dagangan Kang Kandar. Nih yang satu kita sepilih yang satu ini. 2 ekor mintanya 4.800. Untuk Kak Eko masuk. Ini yang satu. Ini yang satunya lagi agak besar teman-teman ya. Rp4.800.000 2 ekor. Tentunya juga masih bisa nego. Bagi teman-teman yang minat ya, nanti kontaknya kita sematkan di layar nomornya Kang Kandar. 4.800.000 2 ekor. Ini merah. Kondisinya standaran aja kondisinya, maksudnya enggak gemuk-gemuk amat. Kalau yang ini memang gemuk yang ini. Nah, sama yang ini. Kita geser lagi ke sebelahnya, ke berikutnya lagi. Wah, ini ada derean cantik teman-teman ya. Gun menti bro. Ya, kayak derane pira bro? Derane 15. Oh, 15 yang ini. Cantik teman-teman ya. Barang bagus. Gelambir lebar, telinganya ya panjang. Milik dagangan Mas Fuad. Beli gunan. Burung tahu mana ki kan? Belum. Dere. Lagi ki lanang pira ki? Lanangnya 14. Oh, lanangnya malah 14. Jantan teman-teman ya. 1.400.000. Kondisinya ya gemuk. Ya bahan pembesaran 1.400.000. Nah, kalau untuk derenya ya bagus nih. Doros sih sebenarnya siap kawin juga. Siap kawin juga. Kita geser lagi ke berikutnya. Rong dinamani ya jadi duit. Kurang apa duit teh? Ngene. Kurang pira. Kuwi gapiran, Kang? Limolasan ya. Oh, malah udah hamil yang satu. Doro-doro teman-teman, infonya yang ini udah hamil. Yo 15-an ya murah. Milik jangan Kang Herman. Ini infonya udah hamil nih. Kalau yang ini belum, tapi postur ya sama, tinggi sama. Masuknya yo bligonan. Yang ini rambon PE. Masuknya bligon lah ini. Bagus nih yang ini. 15-an aja, ekonomisan. 1.500.000.
milik dagangan Kang Herman. Nanti bagi teman-teman yang minat ya, nomor kontak kita sematkan di layar panjenengan ego sendiri nanti. Bagus nih. Kang singkat apa Kang? Sel sinyang. Tapi api kasih api kaya nggak lo posting sama Kang Ki. Kurang duit atau kaya? Kandangnya nyongkop, kandangnya nyongkop. Nunggu manu kayu nampan. Hah? Sekete KM babet nanggonku. Anggap apa kudune ya sokot gue gajah. Bagus yang ini teman-teman ya. Bagus yang ini. Kondisi pasar Cipari saat ini teman-teman masih cukup meriah juga. Nah, rame, barang banyak yang keluar ini. Karena menghadapi bulan puasa teman-teman ya. Jadi kalau awal-awal puasa itu pasar sepi, ini dikeluarkan semua dagangannya untuk mengurangi ngarit. Ini 1 juta teman-teman. 1 juta ditawar 900 ya. Oh, mintanya 11 ditawar 900. Masih neko nih. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk liputan kali ini di Pasar Cipari, Cilacap, Jawa Tengah tentunya. Di bulan Maret 2024. Mudah-mudahan bisa bertreferensi teman-teman ya yang mau beli kambing. Terima kasih bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin dan Jajalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayaran satset pokoknya, ora satset pokoknya. Nah. Iya, dari Bali karo ngopi kan wis beres. Pira? Ya sip lah. Cocok. Iya, sing penting ana ongkos bensinnya wis beres. Lah usah sungguh. Iya, dia mau gas kalian. Dia ingin utang. Cacat. Lagi menang wis pokoknya kalau duit. Oh.